Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi PAI kelas 1 bab 2. Mengenal rukun iman. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Rasulullah artinya utusan Allah. Kita percaya kepada utusan Allah. Salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah. Nabi Muhammad panutan kita. Bersedekah adalah ajaran Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana sikap kita? Sikap kita, aku senang bersedekah. Aku cinta Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan gambar ini. Pada gambar ini, terlihat Ahmad dan temannya merawat pemberian Allah. Kita juga harus seperti itu ya, merawat segala pemberian Allah. Manusia mempunyai anggota badan yang sempurna. Semua itu pemberian Allah. Allah mencintai kita semua. Jadi kita harus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mencintai Allah dengan cara merawat ciptaannya, mencintai Rasul dengan cara mencontoh perilakunya. Untuk menambah pengetahuan kamu, silakan kamu bisa mencoba seperti Fatimah dan teman-temannya yang bekerja sama membuat pohon rukun iman. Kemudian kamu bisa mempresentasikannya di kelas. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.